terasa lah macam mana pun. Kita cuba ignore pun macam mana, mesti akan terasa. Jadi benda tu saya tengah rasa juga sekarang. Tapi saya rasa dekat sana nanti halangan-halangan dia akan jadi lebih besar. So saya perlu kuat dari sekarang untuk saya unlock my next level of myself. Harapan saya utama untuk diri saya sendiri adalah semoga saya berjaya mencapai apa yang saya sasarkan ketika saya di sana nanti, which is I want to be the first Malaysian yang merit ke Olympic final. So dengan cara itu, dengan itu jadi saya perlu fikirkan untuk tahun 2023 untuk target major-major competition yang betul, seperti Asian Athletic Championship, World Championship and also Asian Games. Jadi itu semua adalah platform untuk saya like ke Olympic. Jadi saya perlu kerja keras sebelum sekarang, dan harapan saya juga untuk orang lain, mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan pada hari ini dapat membuka mata semua atlet-atlet muda agar mereka terus berusaha, bukan sahaja dari segi sukan tapi juga pelajaran, supaya kita dapat lagi memutuskan apa kita punya kualiti sukan di negara kita. Frame gambar keluarga tu cliche lah kita katakan. Kita kata busuk contoh. Kalau contoh saja, saya ni mengaku lah. Saya ada selimut saya sendiri. Saya memang tak boleh tinggal. Selimut saya tu walaupun adik saya tengok saya pun digelak, tapi selimut tu saya tak boleh tinggal. Selain pada tu ada surat yang surat daripada mak saya yang mak saya tulis dekat Mekah dulu. So saya simpan benda tu. Saya akan bawa. Dan juga selain lain-lain, saya rasa itu je kot. Mungkin kita boleh katakan surat tu mungkin kalau kata macam Azim sedih ataupun benda-benda tu lah yang akan jadi penguat saya di sana. Mungkin saya still lagi dapat sokongan secara orang kata alamanya daripada keluarga, rakan-rakan dan lain-lain. Tapi saya harap dengan itu adalah satu orang kata pembangkit semangat saya secara hadapan, secara real yang ada depan saya waktu tu. Jadi Tu, mesti terlepas eh. Pergi dalam masjid dengan cap kita. Aish, barang terlepas bro. Selimut tu, sejak tahun bila, sejak umur berapa lagi? Saya pakai daripada tahun 2018. Baru lagi? Baru 2018. Selimut basuh sebelum tu. Ni sebelum pergi, saya dah pakai sekali. Betul mak saya nak basuh lagi. Saya cakap, tayar. Mama dah pegang, bagi. Okay, Azim. Okay, bagi Azim. Ni untuk peminat, follower Azim semua, say something. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rakyat Malaysia dan juga penyokong-penyokong yang sentiasa mendoakan dan menyokong saya selama ini. Jadi doakan keberangkatan saya ke Amerika pada malam ni. Semoga untuk diri sendiri saya dapat melakar lebih banyak nama di mata dunia, dan insyaAllah dengan doa kalian saya akan terus berusaha untuk melayakkan diri ke Olimpik dan menjadi lelaki Malaysia pertama yang layak ke Olimpik final. Okay, assalamualaikum. Saya wakil sahabat-sahabat Azim. Ingin pesan kepada Azim, jangan lupa kami, jangan lupa solat, training hard. Semoga capai apa yang diimpikan lah. Semoga Azim dapat main Olimpik. Ingat pesan ibu apa, jangan lupa Allah, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa kita orang. Itu je apa yang saya boleh bagi. Okay, Azim boleh. Azim boleh. Azim. Kelak.